Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 283. Kali ini tutorial bagaimana cara menggoreng telur ya. Nah, ini telur. Nah, ini dikasih daun seledri ya, di semi martabak ya, martabak. Kasih garam sama daun pri ya sedikit. Nah, sama mungkin kalau suka apa? Bumbu lezat ya. Dikasih ya penyedap sedikit aja yang belum ya. Cara menggorengnya ya ini sederhana ya, tinggal dinyalakan. Nah, dinyalakan minyaknya sampai panas baru kita tuangkan. Jadi jangan sampai gosong banget ya, lihat baliknya ini sudah coklat ya. Ini adonannya ya, telur kasih daun ya. Daunnya minyak ya, kayak martabak, tapi kita bikin sendiri. Martabak tinggal ngasih apa, daging ya, daging atau tangan. Nah, ini tutorial bagaimana menggoreng ya, menggoreng telur ala chef ya, channel 283. Nah, ini belajar menggoreng ini sederhana tapi bermanfaat ya, untuk sarapan pagi anak-anak maupun kita di rumah ya, waktu bujangan atau sudah berkeluarga ya. Bagaimana menggoreng ini harus hati-hati, pakai ini ya, pakai kupil ya. Nah, jangan sampai pakai sendok. Nah, ini harus gunakan benar ya, istilahnya AVD, alat pendukung kiri ya, tapi ini alat penggunaan untuk sarana-sarana menggoreng, jadi harus sesuai standar SOP. Pakai kupil, jangan pakai sendok. Nah, ini sudah matang ya, kita angkat ya. Angkat ya, itu sedikit. Nah, langsung kita taruh tempatnya. Nah, yang ini kita tuangkan lagi ya, ini sambil memvideo sambil dari chef ya, jadi ini memang keterampilan dari salah satu kamerawan channelku 83. Jadi memang keterampilannya harus bisa memvideo dan berkarya ya. Yang satu pegang kamera, yang satu adalah ini di untuk tatangan. Nah, sudah panas ya, mengembang sendiri ya. Bisa dilihat. Sampai bersih ya, ini adonan terakhir ya. Nah, ini namanya telur goreng. Nah, macam-macam telur goreng teman-teman channel 83 bisa tahu ya, biasanya orang apa, anak-anak itu bisa telur mata sapi. Nah, itu beda cara pembuatannya ya, itu sendiri cara pembuatannya ya, ini ceplok langsung ya. Ada yang telur ini telur apa ya, dadar ya, jadi ada rempah-rempahnya, daunan, jadi semi kayak martabak kalau dibilang. Nah, ini di apinya jangan besar-besar ya, apinya sedang aja, jadi santai santuy, karena ini juga hari libur ya, weekend, jadi santuy, nikmati prosesnya. Baunya mulai sedap ya, jadi kalau udah masak ini mulai sedap, semi-semi harum. Nah,
sebenarnya untuk memasak itu kebanyakan ibu rumah tangga ya, tapi sebagai kepala rumah tangga atau bapak ini juga harus bisa memasak sederhana seperti ini, karena kondisi waktu ibu rumah tangga repot, ada keperluan, nah itu otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, nah, dipaksa ya untuk bikin atau bisa masak sendiri. Balik ya, walaupun nggak sempurna ya. Nah, tapi bisa dibilang oke lah ya, sebagai orang lagi bisa. Kenyak-kenyak. Ini kalau memasak gini, salah satu kuncinya juga di api ya, waktu biar matangnya itu bagus, istilahnya nggak terlalu gosong misalnya. Dan matang itu kuncinya di api. Api jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, jadi sedang-sedang yang cukup. Mungkin itu yang tutorial yang bisa channel 83 sampaikan, yakni cara menggoreng telur. Nah, semoga bermanfaat dan teman-teman channel 83 selalu diberi kesehatan di sela-sela wabah corona ini dan kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.